Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, bertemu lagi bersama saya Herawati Munte. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan informasi berita-berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara dan isu-isu yang lagi tren di tengah masyarakat. Masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Pemirsa, tradisi Manula Banio atau mengupas kulit kelapa menjadi tren di Kabupaten Nias Utara Provinsi Sumatera Utara Indonesia. Manula Banio yang selalu dilakukan masyarakat pesisir pantai untuk kebutuhan rumah tangga maupun sebagai dagangan menjadi ikon dan berhasil mengupas kelapa secara massal dengan melibatkan 2.222 orang peserta memecah rekor MURI. Kamis 24 November 2022 bertempat di lapangan sepak bola Tafari. Pada kesempatan itu, Awan Rahargo perwakilan Museum Rekor Dunia Indonesia memberikan sertifikat rekor MURI dan medali kepada pemerintah Kabupaten Nias Utara dan diterima langsung oleh Bupati Nias Utara. Amizar Waruwu Bupati Nias Utara mengatakan, kegiatan Manula Banio ini dilaksanakan untuk mengeksplor potensi perkebunan kelapa milik masyarakat dengan hasil kopranya yang diekspor ke luar negeri. Bupati juga berterima kasih dengan kegiatan Manula Banio ini mendapatkan apresiasi masyarakat dan mencatat Kabupaten Nias dalam buku rekor MURI sebagai pengupas kelapa tradisional terbanyak se-Indonesia. Dengan target 2.222 peserta dan partisipasi masyarakat Nias Utara berhasil memecah rekor MURI pengupas kelapa dengan alat tradisional. Ini menjadi momen kebangkitan ekonomi masyarakat setelah sekian lama pandemi. Dengan kegiatan Manula Banio dapat mendongkrak kunjungan wisata bahari ke Pulau Nias. Sehingga UMKM bisa meningkat, masyarakat Nias Utara hidup sejahtera. Kegiatan hari ini untuk merayakan kemarin di Nias Utara, terima kasih. Bagaimana apresiasi pada pagi hari ini bahwa ada kegiatan Kabupaten Nias Utara melalui panitia yang mengupas kelapa. Jadi akan dijelaskan mengapa ini merupakan salah satu kegiatan yang kami coba. Karena di Nias Utara ini adalah penghasil kopra kelapa yang cukup luar biasa dan terus ekspor setiap hari di berbagai daerah, baik wilayah Sumatera Utara maupun juga wilayah Sumatera Utara. Sehingga potensi kelapa Indonesia ini cukup luar biasa, termasuk ini bisa menjadi penyangga menuju yang mengenai minyak goreng. Dan begitu juga di Sumatera Utara, salah satu perkebunan kelapa yang ada adalah perkebunan kelapa pulau yang ada di Nias Utara. Artinya di Nias Utara ini memiliki potensi perkebunan kelapa khusus kelapa. Dan tentunya ini sebuah potensi yang ada di Nias Utara. Melalui kepanitiaan, sebuah potensi ini melakukan kegiatan yang namanya mengupas kelapa. Dan tentunya kita bersyukur bahwa sesuai dengan penilaian tahun ini, bahwa hari ini kita mendapatkan kemudi. Dan kemana tadi, sebagaimana kita saksikan tadi sudah ada penyembahan. Nah ini rekor MURI-nya, ini rekor MURI-nya, dan ini emas. Dengan emas itu nanti sebagai kebanggaan Nias Utara, dan Kabupaten Nias Utara mendapatkan kemudi dalam mengupas kelapa. Dan tentunya kegiatan ini merupakan sebuah inisiatif untuk menyatakan bahwa Nias Utara memiliki potensi kelapa yang luar biasa. Aspek Manula Banio itu adalah sebuah kegiatan bagaimana kita mengelola kelapa itu dari sebuah biji yang itu kita bisa mengkonsumsinya dan bisa kita produksi apa airnya, kita dagingnya, kita kepurungan. Biasa ada 5.000 orang yang hadir semua. Bagaimana kita saksikan tadi luar biasa lagi. Cuma karena ada sedikit tadi hujan, karena sedikit akan bergeser. Ini targetnya tadi sebagaimana dengan kayu kelapa tadi itu 2.222. Sehingga tahun 2022 juga kedua juga,
Ini kita buat kecil dengan pariwisata. Kalau pariwisata kan sebenarnya bulan yang lalu kita sudah melakukan tanda nasional survei dan ini kita terus kembangkan. Begitu juga di perkenalan di B20 kemarin itu kita dilakukan wisata dan sudah dilaunching Blue Hawaii. Dari Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara, Tim Liputan Ignatius Waru, Monalisa TV mengabarkan.